tidak boleh sampai lepas ini. Aku dapat makan. Ah, aku harus naik ke atas. Ah, aku harus sembunyi di sini. Ah, kamu tunggu di sini, kucing. Ah, aku akan memakanmu. Kakak, cepetan kakak. Semuanya, kalau ada kayu atau apapun, gebukin saja ini. Tidak. Hei, tambah gelap. Senterkan, senterkan yang terang. Aku harus cepetan. Kamunya harus lebih cepat. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Kakak, aku sama Mio mau pergi main, boleh ya, Kak? Iya, Yuta, boleh. Mau pergi main, pergi saja. Tapi nanti bawa kunci rumah ya, soalnya kakak mau pergi keluar. Kakak mau kemana? Mau pergi ke swalayan, mau beli buah-buahan, sayur-sayur. Ingat ya, kunci rumahnya nanti diambil. Oh, oke. Nah, Mio, ayo cepetan kita pergi main. Iya, kakak. Waduh. Kak Sakura baik sekali. Iya, pasti karena dia nanti mau jajan, jadinya kita boleh pergi keluar. Ayo, kita pergi jalan-jalan. Pergi main di mana? Kita pergi ke rumah Anto saja. Baiklah, kita pergi ke rumah Anto yuk. Anto itu kan anak orang kaya. Di sana banyak makanan, rumahnya bagus lagi. Iya kakak, ayo cepetan. Kita sekalian beli sushi. Tidak mungkin mampir ke rumah si Anto nggak bawa sushi. Kita tukang makan saja, nggak beli oleh-oleh. Iya, kita belikan sedikit sushi deh. Ada anak-anak. Tunggu dulu. Aku akan menyusup ke dalam rumahnya. Tunggu. Ada yang mau keluar itu. Kitty, kamu jaga rumah ya, Kitty. Soalnya aku mau pergi ke swalayan. Jangan nakal ya. Aduh, harus buru-buru nih. Pakai sepeda, pakai motor, atau pakai mobil ya? Pakai sepeda aja deh. Parkirnya lebih murah dan lebih gampang. Nah, berangkat. Aduh, pergi ke swalayan mau beli apa ya? Beli pisang, beli kacang tanah, kacang hijau, beli margarin, beli roti, beli gula pasir. Halo, selamat pagi. Permisi. Nah, harus buru-buru nih. Aku lapar. Mau makan anak-anak. Anak-anaknya malah pergi. Alala, blalala. Saatnya aku makan dulu. Tapi aku akan sembunyi dulu di dalam rumahnya. Jalannya harus lebih cepat sebelum kelihatan sama manusia lain. Harus sembunyi ke dalam rumahnya ini. Nanti kalau mereka sudah tidur, akan aku makan satu persatu anak-anak itu. Wah, bagus. Tidak ada yang mengunci pintu. Ternyata ada kucing di sini. Akan aku makan saja kucing ini dulu. Kucing, aku makan ya. Jangan mengeyong. Sudah aku bilang jangan mengeyong. Aku makan. Sekarang sudah saatnya memakan kucing ini. Tempat sembunyi di mana ya? Aku harus sembunyi. Aku mau makan kucing ini dulu. Kucing ini enak. Cuman sayang terlalu banyak bulunya. Ada tangga. Sebaiknya. Tunggu. Kucingnya malah kelepasan. Tidak boleh sampai lepas ini. Aku dapat makan. Aku harus naik ke atas. Aku harus sembunyi di sini. Kamu tunggu di sini, kucing. Aku akan memakanmu. Aku sudah bilang jangan mengeyong. Kucing ini suka banget ngeyong. Aku makan nyam. Enak. Jangan mengeyong ya. Biar tidak ada yang tahu. Enak banget. Kucingnya sudah aku makan. Aku akan tunggu saja di atas ini. Sembunyi di sini. Nanti kalau anak-anak itu pulang, akan aku makan segera. Ya, enak banget kan main di rumah Anto. Iya kakak, ternyata sushi Pak Ipe enak ya. Iya, tapi aku lebih suka makan kue ulang tahunnya. Itu bukan kue ulang tahun kakak. Anto itu kan anak orang kaya, jadi dia setiap hari ada beli cake. Iya juga. Kalau kita mau makan cake Mio,
harus tunggu ulang tahun ataupun tunggu hari besar. Iya kakak, kayak itu kan mahal. Oh ya sudah deh, ayo kita pulang. Kita main sudah sampai sore ini. Kakak Sakura sudah pulang belum sih? Mungkin sudah. Tapi sepedanya tidak ada. Mungkin belum. Loh, kenapa tangganya malah turun? Mungkin kakak Sakura lagi bersih-bersih. Jadi debunya kan nanti berterbangan, harus dibuka itu tangganya. Oh ya juga ya. Aku mau makan deh Mio. Makan lagi? Iya, kamu mau makan? Aku gak mau makan, aku sudah kenyang. Ya udah deh, kalau gitu aku makan dulu. Oh, enak. Kakak makanmu banyak sekali, nanti kamu jadi gendut. Gak apa-apa, gendut sedikit kan biar lebih ganteng. Kakak aku ngantuk, aku mau tidur. Ya udah pergi tidur. Pergi sana, pergi tidur sana, Gih. Aneh, makannya tidak kenyang-kenyang. Setelah itu makan sushi, sekarang makan nasi lagi. Aku mau tidur di kamar kakak Sakura saja deh. Oke. Tidur di sini. Capek setelah bermain seharian di rumah Anto. Tadi mainnya terlalu banyak. Jadinya aku capek. Aku mau tidur saja . Ada yang pulang. Ada yang pulang. Setelah makan si kucing. Kali ini aku mau makan yang anak perempuan itu. Di mana dia? Anak laki-laki itu lagi ngapain ya? Coba aku lihat dulu. Di mana dia ya? Anak laki-lakinya? Oh, dia lagi makan. Sebaiknya aku cari saja anak perempuannya. Di mana dia? Dia lagi tidur. Sebaiknya aku culik saja. Setelah itu akan aku makan. Nah, anak perempuan ini sudah aku culik. Aku harus cepat bawa pergi ke tempat sesuatu. Sesuatu yang bisa aku makan dan tidak ada yang ganggu. Harus aku bawa pergi anak perempuan ini. Akhirnya aku dapat mangsa yang enak dan empuk. Aku harus cepat bergerak sebelum ketahuan sama anak yang tadi. Aku harus cepat bergerak sebelum ketahuan sama anak tadi yang makan di dapur. Harus bergerak cepat ini. Sembunyi di mana? Nanti jika tidak ada orang, akan aku makan dia. Ada apa sih? Kenapa ribut banget? Tidak ada. Tidur. Tidurlah sayang. Tidurlah sayang. Tidak boleh berisik. Nanti dia malah bangun. Aku harus bawa pergi ke hutan. Di mana ada hutan? Nanti akan aku makan anak ini. Harus bawa ke hutan. Ke hutan. Tidak ada hutan di sini. Di mana ya? Aku sembunyikan saja dia di sini. Ya, aku sembunyikan saja di bawah ini. Sudah selesai makan. Mio. Kenapa tidak ada? Mio, katanya mau tidur siang. Lah, kok tidak ada? Aneh. Atau mungkin dia tidur di atas loteng ya? Mungkin tidur di kamar loteng. Apa ini? Kenapa ada hitam-hitam? Bau. Mio. Kemana dia? Ini bekas apa sih? Bau banget deh. Kenapa jadi bau banget di lantai ini? Tidak ada kakak Sakura mau nyapu kok. Naikkan saja deh tangganya. Aneh. Kenapa Mio-nya tidak ada? Ya udah deh, kalau begitu aku mau main game aja. Mungkin Mio sudah pergi keluar main lagi. Nah, aku mau pulang. Sudah belanja banyak ini. Nanti mau diantar ke rumah. Sudah mau sore, mau masak makan malam lagi. Yuta dan Mio sudah kunci rumah belum tadi ya? Ternyata sudah kunci, udah pulang malahan. Bagus sekali. Total tadi belanja 1.500.000. Kusiapkan dulu deh uangnya. Halo Yuta. Kakak sudah belanja? Sudah. Di mana Mio?
Dia tadi pergi main lagi. Sudah pulang, dia tidur kemudian pergi main lagi. Main lagi? Dengan siapa? Gak tahu, tadi aku lagi makan. Setelah itu aku cari di kamar, semua kamar gak ada. Aneh si Mionya. Ya udah, aku siapin dulu uangnya. Nanti mau diantar ke rumah. 1.500.000. Oke. Ah, tunggu dulu deh, antarannya datang. Main gamenya udah kelamaan banget. Udah sore. Waktunya mandi. Kakak Sakura, Mionya sudah pulang belum? Belum, Yuta. Kemana dia? Ya udah deh, aku mau mandi dulu. Aneh banget sih Mio. Tumben-tumbennya dia main sampai sore gak pulang-pulang. Biasanya Mio itu kan tahu waktu. Coba aku tunggu sebentar lagi. Mungkin dia pulang bentar lagi. Oke, sudah selesai mandinya. Kakak Sakura, Mio sudah pulang belum? Belum, Yuta. Aneh, tadi dia tidur siang, setelah itu hilang, kakak. Kemana ya? Nggak tahu. Coba kita pergi cari yuk, kakak. Soalnya udah malam ini. Iya, oke. Ayo cepetan, kita minta tolong sama... Kita pergi kemana? Kita pergi ke ketua RT dulu, tanyain. Gimana ini, soalnya Mionya hilang. Ya, kakak. Kita sudah temuin ketua RT. Katanya mau kumpul orang. Hah? Sampai sebegitunya? Iya, kita mau kumpul orang sama-sama cari Mio. Kenapa orang-orangnya belum muncul? Ketua RT sudah hubungi, ini lagi dihubungin. Suruh kumpul di sini. Kenapa mereka belum datang ya? Gimana mau cari Mio? Ini kan luas sekali kotanya, kakak. Makanya, aduh jadi bingung nih. Hah? Ya, sudah banyak yang ngumpul. Hei Sakura, ada yang butuh bantuan ya? Iya, adikku si Mio menghilang. Wah, kalian baik sekali semuanya berkumpul. Iya, kami ada bawa senter ini. Ayo kita sama-sama cari Mio. Ah, terima kasih. Ayo kita mulai cari si Mio. Iya, ayo. Mio. Mio, kamu di mana? Cepetan keluar. Mio, kamu di mana? Kakak, gimana ini? Gak apa-apa, kita cari dulu. Ayo kita mulai mencari. Iya, kakak. Mau dicari kemana? Sembarangan saja kita carinya. Pokoknya kita telusuri saja seluruh jalan. Mio! Mio, kamu di mana? Cepetan keluar. Kami sudah mencarimu kemana-mana ini. Wah, rame banget ini semuanya membantu mencari Mio. Mio, kamu di mana? Cepetan keluar, Mio. Ya, hari sudah malam, gak ketemu-ketemu. Kita sudah mencari berjam-jam, belum ketemu juga si Mionya. Gimana ini? Aku mulai mau cari hutan. Di mana hutan? Aku harus cari hutan. Aku mau makan anak ini. Di mana lah? Di mana hutan ya? Sudah saatnya mau ku makan. Makan malam. Aduh, kemana mau mencari si Mio? Airut, kakak, sudah malam. Mio! Kakak, bukannya itu Mio ya? Hah? Mio diculik sama... Hah? Bukannya itu serigala? Hei, serigala jahat, lepaskan si Mio. Tidak mau, ini makananku. Aku sudah susah-susah payah mau menangkapnya. Kalian malah menyuruh aku melepaskannya. Hei, cepetan, kalau kamu tidak mau melepaskannya akan kami gebukin kamu. Tidak. Akan aku bawa saja Mionya. Serigalanya malah membawa Mio lari. Ayo kita kejar semuanya. Aduh kakak, kasihan Mio. Iya, kita kejar saja pokoknya. Lari kemana tadi? Belok ke kiri. Wah, dasar ini serigalanya. Hei serigala, lepaskan si Mio. Tidak, aku akan makan anak ini. Ya, cepetan. Kita gebukin saja ini serigalanya. Cepetan kakak, dia lagi gigit si Mio. Tidak akan bisa berlari dengan kencang. Tidak, ini adalah makananku. Kalian tidak boleh rebut. Dasar serigala, cepetan. Tidak. Aku harus cepat-cepat larinya ini. Mereka terus mengejarku. Kakak, cepetan kakak. Semuanya,
Kalau ada kayu atau apapun, gebukin saja ini. Tidak. Hei, tambah gelap. Senterkan, senterkan yang terang. Aku harus cepetan. Kaburnya harus lebih cepat. Aku sudah kecepatan paling tinggi ini. Tapi kenapa mereka terus mengejarku? Hei, serigala, kembalikan adikku. Kembalikan adik kesayanganku. Tidak. Aku tidak bisa lagi mengangkatnya. Kabur saja. Hei, dia sudah melepaskan Mio. Anak itu belum sempat ku makan, tapi membuat aku menjadi susah bergerak. Terpaksa ku lepaskan. Padahal aku hampir saja memakannya. Mereka itu, kenapa bisa? Kenapa bisa aku malah melepaskan mangsa yang seenak itu? Nah, Yuta. Ya, kakak. Kamu tunggu di sini. Kamu jagain Mio. Cepetan. Iya, kakak. Awas. Di sini, Mio. Aku sudah berhasil amankan Mio. Kalau begitu, jaga Mio. Iya, kakak. Aku tunggu di tempat terang saja. Nah, semuanya. Jangan kita lepaskan serigala itu. Ayo kita cari sampai dapat. Kita gebukin. Iya, benar-benar. Dia itu serigala jadi-jadian. Ayo, kita buru. Di mana perginya serigala itu? Kita gebukin saja dia. Iya benar, Sakura. Ayo, dia masih di sana. Ayo kita gebukin. Cepetan semuanya, jangan lepaskan serigala itu. Kita kelilingin, lalu kita gebukin dia. Tidak, jangan. Nah, cepetan semuanya, kita gebukin saja serigala ini. Berani-beraninya mau makan si Mio. Ayo semuanya, kita gebukin. Oh, tidak, ampun. Aduh, sakit. Aduh, jangan gebukin. Cepat semuanya gebukin. Aduh, sakit. Aku harus melarikan diri. Kalau digebukin seperti ini, aduh sakitnya. Bisa gepeng. Cepetan semuanya. Kabur. Cepetan, kita gebukin saja serigala ini. Kurang ajar sekali. Mau makan si Mio, jangan ampun kan. Aku kapok. Aku tidak mau lagi. Jangan gebukin. Gebukin, jangan diberi ampun. Cepetan semuanya. Ya, semuanya kita gebukin saja dia. Ya, benar. Tidak, jangan. Jangan gebukin aku. Aduh, aku masih mau hidup ini. Aku tidak akan makan lagi. Tidak akan makan lagi si anak itu. Sudah, jangan. Tidak, kamu tidak bisa diberi ampun. Harus digebukin sampai kamu benar-benar kapok. Kenapa jadi begini? Kalau tahu begini, aku tadi mah cuma makan kue saja. Ampun. Tidak. Kakak ada apa? Mio, kamu sudah siuman. Sudah? Kenapa? Bisa berdiri nggak kamu, Mio? Bisa, kakak. Ada apa, kakak Yuta? Panjang ceritanya, Mio. Panjang banget. Yang penting, kamu sudah selamat sih. Kenapa sih? Ada apa? Kakak Sakura di mana? Nanti saja kita ceritanya. Ceritanya panjang. Nanti kalau dicerita, aku malah takut. Kita di sini aja dulu. Tungguin kakak Sakura. Kakak Mami, minta itu air mineral satu dong. Ini, Yuta. Kita tunggu saja di sini sampai kakak Sakura pulang. Kenapa sih, kakak? Cepetan cerita. Kamu tadi hampir dimakan sama serigala. Hah? Iya ya? Iya. Untung saja kami semua tadi sempat mencarimu. Hah? Kenapa bisa? Makanya, kamu tadi main kemana? Aku tadi tidur siang loh. Pasti serigala itu masuk ke dalam rumah kita lalu menculik kamu. Kamu hampir saja dimakan. Satu langkah lagi kalau tidak ditemukan, kamu sudah dimakan sama serigala itu. Oh ya? Makanya. Aduh, takut kita sembunyi ke dalam saja. Makanya, kamu jangan kemana-mana lagi, di sini aja. Iya. Aduh, jangan pukul. Ampun. Aduh, tolongin. Jangan dilepaskan semuanya. Ikutin aku, jangan dilepaskan. Aduh, sakit. Jangan gebukin lagi. Aduh, ampun. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya teman-teman. See you next time and bye-bye teman-teman. Tidak, jangan lagi. Aduh, panjat ke atas saja.
Heh, mana bisa panjat ke atas kamu itu emangnya? Emangnya laba-laba. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Ampun, ampun. Cepetan semuanya gebukin dia. Jangan biarkan dia lari. Aku akhirnya bisa lari. Nanti akan aku balas. Kalian semua telah memukulku. Akan aku balas suatu saat nanti. Hei, dia melarikan diri di sana. Cepetan dikejar.